بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا abduhu wa Rasuluh, amma ba'du Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini hari Kamis Badal Asr Kita lanjutkan kajian di Fakultas ilmil Hadis dan ilmil Fiqh Dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru as sahiha Fi Sifat siami Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa ala Alihi Wasallam yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada masalah yang keempat Tabi tuniyah fi kulli min Ramadan. Setelah kita mengetahui bahwa tabi tuniyah adalah syarat, maka sekarang kita masuk tabi tuniyah kapan? Apakah setiap malam di malam-malam Ramadan atau cukup satu hari di awal Ramadan sampai kepada akhir dari bulan Ramadan hanya satu kali. Bismillah. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan, dipersilahkan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi hadis Indaki Aba Kota Dah Ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau

illa wa qad biina lakum hadithan Bismillah. Qala al-mu'allif: Al-mas'alatu rabi'ah tabitu an-niyah fi kulli layalin min Ramadan. Bab yang keempat atau pasal yang keempat, masalah yang keempat bahwa meniatkan di malam hari itu di setiap malam-malam di bulan Ramadan. Dalam permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa takfihi niyah wahidah min awali Ramadan ila akhir syahr. Bahwa yang diinginkan tabi itu niyah meniatkan di malam hari cukup di malam yang pertama. Seperti sekarang misalnya hari ke-29 Ramadan Nanti malam terlihat hilal Berarti malam ini mulai salat tarawih Dan besok Ramadan yang pertama Maka cukup di malam harinya ataupun di waktu Melaksanakan sahur Meniatkan berpuasa satu bulan penuh Ini pendapat yang pertama Dan dia pendapat Imam Malik berkesendirian padanya Pendapat yang kedua pendapat jumhur ulama. Makna jumhur ulama kalau kembali kepada empat ya tinggal satu. Ditinggal satu berarti selain Imam Malik berarti tinggal tiga. Imam Ahmad, Imam ash dan Abu Hanifah. Maka ini yang diinginkan jumhur dari empat. Dan bisa diinginkan jumhur selain dari mereka seperti pendapat Sufyan Ibnu Uyainah ataupun pendapat Ibnu Hazm atau yang sebelumnya pendapat Lais Ibnu Sa'ad maka ini yang diinginkan dengan jumhur ulama-ulama yang banyak. Maka mereka mengatakan pendapat yang kedua pendapat jumhur la buddalikul lailah ya Harus setiap malam meniatkan puasa. Seperti sekarang misalnya malam pertama maka diniatkan kita dari malam Ataupun sebelum sahur Atau di waktu sedang sahur Niatkan di dalam hati puasa esok Kemudian selesai dengan berbuka Maghrib di hari yang pertama Maka besoknya di malam yang kedua di bulan Ramadan Kita niatkan pula di malam harinya Begitupun ketiga, keempat, seterusnya sampai selesai bulan Ramadan. Selesai niat puasa bulan Ramadan. Maka ini pendapat yang kedua. Pendapat jumhur. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam. Yang rajih adalah pendapat jumhur. Lalu mana wajah pendalilan? Pendapat jumhur dan wajah dari pendalilannya apa? Selain pendalilannya apa juga wajah pendalilannya apa? Maka di sini kita bahas beristidlal jumhur dengan hadis yang kita akan bacakan di dalam matan. Maka di dalam matan akan dinukilkan hadis dari Umar yang masyhur. Maka perojehan hadis dari Umar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa, hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih sampai kepada akhir. Maka ini pendalilan dari jumhur maka kita baca hadis ini sebelum kita masuk kepada wajah pendalilan dan membantah kepada pendapat Imam Malik maka beristidlal penulis di dalam masalah ini dan yang rojeh penulis di dalam masalah ini sesuai dengan bab yang dia berikan judulnya perojehan kepada pendapat jumhur maka penulis mengatakan al-masalah ar-rabe'ah masalah yang keempat tabi tuniyah fiku ya ramadon. Berarti pendapat penulis sesuai dengan jumhur bahwa meniatkan puasa di malam hari itu setiap malam. Mana wajah pendalilannya dan pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari yang ada di dalam matan. Kalau Imamul Bukhari, rahimahullahu taala, hadis al Abdullah ibn Zubair akhbarana Sufyan atau haddatsana Sufyan di dalam matan disebutkan Abdullah ibn Maslamah an Malik nama Allah. maka di sini kita berikan dari Al-Humaydi an Sufyan haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari maka bertemu di sini dengan Yahya ibn Sa'id al-Ansari akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi sami'a An Al-Qamah Ibni Waqqas Dari Umar ibn Al-Khattab Yaqulu samitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Alal mimbar Samitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna wa salam Innamal a'malu Wa innamalikul imri'in Wa man manawa Famangkanat hijratuhu ilallahi Wa rasilih Famangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha Awi ilam ra'ati yang kihuha Fahijratuhu ilama hajarau ilaih ini lafad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Penulis sengaja memasukkan di dalam permasalahan tabi tuniyah ini. Setiap malam dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Humaydi. Dari Sufyan baru bertemu dengan Yahya Ibn Said Al-Ansari. Adapun di pelajaran yang lalu tentang permasalahan niat bahwa niat itu di dalam hati beristidlal dengan riwayat Al-Bukhari dari jalan Abdullah ibnu Maslamah dari Imam Malik dari Yahya ibnu Sa'id al ansari Kenapa? Karena penulis tidak menetapkan lafadz innama. Namun di dalam pembahasan ini justru wajah pendalilannya lafadz innama. Maka di sini penulis mengambil dari riwayat al humaidi an sufyan an yahya ibni sa'id al ansori bukan dari abdullah ibnu maslamah an malik karena dari abdullah ibnu maslamah an malik dengan lafadz al a'malu tanpa ada lafadz innama kecuali diriwayatkan oleh imam muslim dari abdullah ibnu maslamah dari malik dari yahya ibnu sa'id al ansori dengan lafadz innama Kesimpulannya penulis di sini menukilkan dari Al-Humaidi An Sufyan. Lalu siapa Al-Humaidi? Al-Humaidi dia namanya adalah Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi. Maka dia al qurashi dari Hijaz, dari Makkah. Dan kedudukan beliau, beliau adalah imam muhaddis. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan indana imam bahwa di sisi kami orang ini imam di atas derajat sikoh. Dan disebutkan oleh Muhammad Ibn Sa'ad Al-Waqidi Sikotun Kethirul Hadis Dan Imam Al-Bukhari sebagai muridnya pun mengagungkannya Ida al hadis indahu lam yukhrijhu ila ghairihi au ila ghairiti bihi wa kana yaqul jalastu ibna uyainah tis'a asrata as sanah au nahwiha maka di sini Imam Al-Humaidi yang merupakan imam besar di zamannya dan gurunya Imam Al-Bukhari menjadi imam yang agung dikarenakan banyak mulazamah. Maka sekali lagi saya tekankan ingin belajar sukses banyak mulazamah. Jangan banyak berpindah-pindah dari pondok ke pondok. Dari markas ke markas. Maka setahun di sini, setahun di sana, setahun di tempat yang lain. Maka akan terputus dari ilmu. Maka dulu salaf Dicari ada alim yang mempunyai ilmu mumpuni dan mempunyai akhlak yang mumpuni. Ya sudah, tinggal duduk bersama dia, mengambil ilmu-ilmu bertahun-tahun sampai diberikan jurus pamungkas kapak naga geni, misalnya. <tuh> Atau sampai diberikan semua ilmu diturunkan, sehingga dia kelak belajar 17 tahun sepuluh tahun dan lebih, maka kelak dia akan menjadi jagoan di dunia persilatan. Tidak ada di atas dia kecuali langit. Maka seperti itulah dulu para ulama menuntut ilmu. Maka Al-Humaydi menjadi imam besar karena dia duduk dengan Sufyan Ibnu Uyainah, imam muhaddis di zamannya berapa tahun? 19 tahun. Maka di zaman now jangan tertipu dengan gelar-gelar. Belajar dapat S1 hanya sekedar 4 tahun. Itu juga dalam setahun liburnya 3 bulan. Hanya 8 bulan belajar. Kemudian pulang ke Indonesia. 3 bulan di Indonesia hilang ilmunya. Naik lagi tingkat kedua libur juga 3 bulan, pulang ke Indonesia Hilang lagi ilmunya dengan TV dan yang lainnya. Akhirnya empat tahun yang hakikatnya delapan kali empat. Kemudian dapat S1. Lanjut lagi Alhamdulillah dapat S2. Lanjut lagi Alhamdulillah dapat S3. Maka setelah mendapat doktor hanya kurang dari sepuluh tahun. Kemudian dipikirnya dia menjadi imam besar. Tidak. Di zaman dulu mereka duduk bersama para ulama seperti Ibnu Jurej berkata jelas atau tis ata sinin, 19 tahun jadilah imam Ibnu Jurej dan begitu pun Humaidi yang di sini Abdullah Ibnu Zubair duduk dengan Sufyan Ibnu Uyainah kata Imam Al Bukhari 19 tahun makanya dia menjadi imam dan begitu pun Gundar Muhammad Ibn Ja'far duduk bersama imam syubah 20 tahun. Maka ini dari tajarub atau dari percobaan yang dilakukan oleh para salafus soleh bahwa mereka menjadi imam-imam dunia dikarenakan kathratul mulazamah. Tidak sekarang mondok, satu tahun belum selesai kitab, belum selesai apa-apa, pindah. Kemudian masuk pondok lain pindah, akhirnya tidak jadi dari ilmu yang ada dan mengambil akhlak dari gurunya juga tidak, dan perlu diperhatikan bahwa yang diinginkan menuntut ilmu juga menuntut akhlak, sehingga dilihat gurunya. Jika gurunya mempunyai akhlak yang mulia, duduklah dengannya. Maka dulu Imam Ibn Mubarak masyhur dari ucapan para salaf menukilkan dari ucapan salaf kami bertahun-tahun menuntut adab sebelum menuntut ilmu bahwa kami duduk dengan para ulama itu menuntut adabnya bagaimana beradab kemudian menuntut ilmunya dan disebutkan di majelis Imam Ahmad oleh para santri-santri Imam Ahmad kami Duduk bersama Imam Ahmad ada sekitar lima ribu santri Imam Ahmad, dan dari lima ribu itu kemungkinan lima ratus orang yang menulis adab dan akhlak Imam Ahmad, maka mereka mempelajari adab dari gurunya. Oleh sebab itu tidak sembarangan orang mencari guru. Seorang guru yang arogan sombong sedikit sedikit dari mulutnya keluar apa yang ada di kebun binatang, atau keluar apa yang ada di MCK, jika mencela mesti keluar dari mulutnya itu, apa yang ada di kebun binatang, atau apa yang keluar di MCK, maka guru-guru seperti ini tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka di zaman salaf tidak ada yang mencari, meskipun ilmunya setinggi langit. Maka diambilah ilmu-ilmu dari orang-orang yang baik dan ditulis bahwa guru kami demikian, guru kami demikian, dan itu yang kami tulis dari Syekh kami Mukbil bahwa Syekh kami Mukbil melaksanakan demikian, Syekh kami Mukbil di saat mengajar mendoakan santri-santrinya barokallahu fi dan sebagainya. Semua itu adalah akhlak-akhlak yang mulia dan itu semuanya dimudahkan oleh Allah kepadanya dikarenakan dia mengajar dengan ikhlas dan begitu pun para ulama-ulama kibar di zaman dulu para ulama mengambil akhlak dan mengambil suluk dari guru tersebut bukan hanya sekedar ilmu maka inilah keadaan Imam Ibnu Uyainah ataupun Imam Al-Humaidi yang mana dia adalah imam muhaddis di zamannya dan berkata Imam Al-Bukhari Dia duduk 19 tahun bersama Imam Ibnu Uyainah Dan di dalam hadis ini kalau begitu Haddathana Sufyan Berarti siapa Sufyan? Sufyan Ibnu Uyainah Maka Sufyan Ibnu Uyainah Asalnya dari Kufah dan dia tinggal di Makkah Menjadi Imam Ahli Makkah Menjadi penjaga gawang di Makkah Yang mana pada saat itu ada Imam Malik Di Madinah dan Imam Laits Ibn Sa'ad Di Mesir dan Su'bah ibnul Hajjaj Di Wasit dan Sufyan Al-Thawri di Kufah Maka mereka hidup sezaman